Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Selasa 29 November 2022, bersama saya Penatua Paul Aro Totonavo. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, juru selamat kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas istirahat yang telah Engkau berikan sepanjang malam yang telah kami lewati. Ya Tuhan, sebelum kami memulai beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun nats Alkitab kita ambil dari Lukas 11 ayat 26 yang berbunyi, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah kosong itu berbahaya. Penuh atau kosong, Anda pilih yang mana? Saya yakin pasti Anda memilih penuh. Kosong punya konotasi negatif. Ruang kosong, hati kosong, hidup kosong, mata kosong, semua itu artinya negatif. Demikian juga rohani yang kosong. Perikop bacaan hari ini menceritakan pengembaraan roh jahat yang telah diusir keluar dari orang yang dirasukinya. Dalam pengembaraan, ia mencari induk semang yang baru. Namun, ia tidak menemukan yang sesuai. Akhirnya, roh jahat itu mencoba menengok kembali induk semangnya yang lama. Alangkah herannya, ternyata tempat itu bersih, rapih dan kosong. Wah, buat apa susah-susah mencari sarang baru jika tempat lama ini masih kosong? Akhirnya, ia kembali mendiami jiwa lama itu sekaligus mengajak 7 temannya yang lain. Paripurna. Hati atau rohani yang kosong itu berbahaya. Demikian pesan perikop ini. Hati atau jiwa yang kosong adalah sasaran empuk segala serangan jahat, tempat nyaman bagi tinggalnya kejahatan. Ada orang meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk dalam hidupnya, tetapi ia berhenti sampai di situ. Ia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak mengisi hari-hari hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Jika hidup hanya dihabiskan untuk membuang tanpa pernah mengisi, maka suatu hari ketika yang dibuang itu sudah habis, pihak lainlah yang akan mengisi kekosongan itu. Baguslah kalau yang mengisi itu pihak yang baik. Bagaimana kalau itu pribadi atau sosok yang jahat? Jika kepahitan dibuang tetapi tidak diganti pengampunan, jika kebencian dibuang tanpa diisi kasih, jika kekecewaan dibuang tanpa diganti rasa syukur, maka akhirnya yang lama akan kembali. Rohani tidaklah bisa penuh hanya dengan berdiam diri. Kita perlu memberi makan rohani kita. Setiap hari berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mengikuti pembinaan persekutuan, dan sebagainya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jangan biarkan hati kami kosong, melainkan penuhilah kami dengan firman-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.